saya bikin bubur yang baru. Tapi situ kan artis, itu harusnya tahu. Ya, saya juga mau cari tahu, Bang. Pemirsa, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi bersama saya, Mr. Sakirman. Salah kiriman. Dan tentunya di episode kali ini kita masih akan mengerjai artis-artis yang jadi target dari Mr. Sakirman. Dan artis kita kali ini atau target kita kali ini adalah seseorang yang gagah berani. Dulu dia adalah salah satu anggota korps ya. Dan tentunya dia itu memiliki keahlian dalam bernyanyi. Seperti nyanyi India pada khususnya, ya luar biasa sekali. Dia memang terkenal dari video-video yang akhirnya viral menyebar luas dengan lagunya Shah Rukh Khan yang judulnya Chaya Chaya. Pemirsa pasti udah tahu kan siapa target kita kali ini, tapi belum tahu kan bagaimana cara kita mengerjainya? Makanya saksikan terus Mr. Sakirman pemirsa. Sekarang saya mau mencoba untuk menelpon klien kita yang merupakan adalah orang terdekat dari target kita tersebut. Dan dia akan langsung kita telepon sekarang untuk menanyakan kesiapan dari kamera-kamera yang sudah kita pasang di tempat kita akan mengerjai target tersebut ya, biasa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kita telepon sekarang, ini dia. Halo, halo? Ya bro. Reza, Reza? Ya. Nah, benar banget. Reza, gimana ya? Keadaan udah aman belum? Aman bro, aman. Aman ya, kalau aman sekarang gue mau ngecek dulu semuanya. Kamera-kamera udah terpasang dengan sempurna kan? Ya, udah gue siapin, udah gue nyalain. Udah lo nyalain? Semuanya. Udah lo nyalain? Okay. Ya udah kalau gitu, gue mau coba cek dari sini ya monitor ya. Oke. Baik, pemirsa kita coba cek. Jangan ditutup, teleponnya jangan ditutup. Mana muncul? Nah, udah pas banget pemirsa udah kelihatan di sini. Ya udah kalau gitu Reza. Bentar lagi gue kesana bentar lagi ya, lu tunggu ya. Oke, sip, ya udah kalau gitu. Siap. Di sini ya, itulah bubur Manado kan, Pak Hito. Bubur Manado, ikan cakala. Kalau nggak lu tunjuk aja, misalkan. Hei, sehat. Mau nalin gue kan? Agak-agak sih ya. Nah, berarti penyamaran gue oke. Oke. Luar biasa. Nah, ini sekarang, ini adalah kue, di mana nanti kue ini akan gue letakkan di atas etalase. Oke, siap. Ya? Dan juga kue ini akan kita serahkan nanti pada saat di terakhir, karena ini buat ngebuka kedok kita semuanya. Okay. Tapi sekarang kita harus ngerjain dulu, karena kalau kita nggak berhasil ngerjain ya, kita nggak akan berhasil buka kue ini. Yeah. Makanya gue harus briefing lo semua, gue taruh dulu di sini ya. Siap. Nah, jadi, caranya adalah, nanti di pertama kali, itu gue yang pertama masuk adalah sama si Rina. Oke. Okay. Ya? Kemudian nanti baru yang kedua adalah nanti gue kasih tahu siapa antara lo berdua yang masuk duluan. Tapi yang pasti di sini kita harus ngerjain sesuai yang gue briefingin kemarin-kemarin. Okay. Jangan sampai nanti kita gagal di sini. Ya. Okay. Baiklah, kalau sudah siap semuanya sekarang gue menelpon Norman dulu. Okay. Gue akan berpura-pura sebagai orang yang sudah mengantarkan etalasenya. Karena katanya etalase dia mesen etalase ya. Mesen etalase. Betul banget ya. Udah kalau gitu langsung kita telepon. Halo? Ya, siapa? Betul ini dengan Norman Kamaru? Iya, Om. Iya, ini saya dari ini perusahaan etalase. Katanya oh, iya, Om, iya. Pesan etalase ya? Iya, Om, iya, pesan etalase, Om. Iya, ini saya baru ngecek semuanya listnya. Katanya hari ini sudah siap dan mau diantar. Ya udah, ya. Makasih ya. Yuk. Ya, nah, Norman udah selesai ditelepon. Ya kan berarti sekarang saatnya kita bertugas. Kamu sama aku stay di sini. Lo ngelakuin aktivitas lo kayak biasa. Okay, lo berdua tunggu di mobil. Okay, monitor dari dalam. Ya. Siap. Kita doa dulu semua. Ya, kita berdiri semuanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semuanya berhasil. Ayo, doa mulai. Selesai. Yuk. Sakirman. Sukses. Sip. Jalan. Siap. Masuk. Lakuin kegiatan lo. Sip. Nah, berarti sekarang ini sebelum nanti si Normannya masuk. Mbak, yuk. Gimana? Udah lancar. Aman. Aman. Pendapatan? Lumayan sih, hari ini lumayan. Nah, udah baik. Iko, kita udah pesan Iko, nah. Lala, apa kita buru kok? Gimana? Apa duit lah, apa kok? Ikan jakalanya satu, ikannya, terus itu apa? Itu ayam. Itu mau dong. Tapi nggak usah deh. Yang apa lagi? Nah, ikan banyak kok. Ada rendang nggak? Rendang juga sambal merah ada nggak? Ini bukan restoran Padang. Ah, nggak bisa. Tapi kita mau. Ambon nggak rendang, aku lapar. Ini masakan Manado. Saya tanya, Manado dari mana? Dari... Manado dari Indonesia? Dari Indonesia. Padang dari mana?
Indonesia. Sama-sama Indonesia. Kenapa ini Anda rendam? Beda rumah makan, Om. Yaudah, nah, terserah, ya udah, Anda terserah, terserah kamu aja mau apa. Baiklah, baiklah. Saya bawakan sekarang ya. Iya, iya, tapi jangan lama ya. Iya, boleh. Rumah makan ini enggak ada apa-apa. Ya iya, lama mana kok, ha? Duluan, Mas. Enggak tahunya ke sini, Arima. Kok kan duluan, lah. Cepetan, ih. Nah, aku mantap ke bubur, kok. Ya. Silakan, silakan. Enak gak? Enak, silakan. Kalau enak kita balikin ya? Ya, silakan. Coba kok, lah, ya. Nah. Sibuk apa di dalam, bro? Bikin lagi. Bingung juga. Ya mau diusir kan gak mungkin juga. Bikin emosi aja gue disini. Sabar dulu. Ande-nande iko aku iko. Ya. Ande-nande. Ini apaan? Eh. Kita tinggal pesan jengkol sama petai di dalamnya. Iko aku nanda gigi ke Aden kok. Aku iko aku. Ya bener dong kalau jualan. Ini apaan? Ada bubur isi petai belum dikupas. Hah? Apa nyikopo? Ini apaan ini? Kita gigi agak adil kok. Hah, patai. Patai itu namanya nang patai. Itu dibuka dulu. Hei, Iko yang punya artis. Siapa tadi? Iko macam mana? Iko kredibilitasnya enggak nih abang aku? Iya, kita minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Saya tukar. Barangkali kita ganti aja. Ganti. Ah, ganti, ganti. Kita udah ganti aku. Ah, macam-macam. Maaf ya bang, diam. Sebentar. Ya? Ah, boleh saya tengok dulu apa isi dari bubur tuh? Boleh? Boleh. Boleh saya tengok dulu? Boleh, ah, boleh. Saya enggak nampak iko. Boleh tengok dulu. Norman, ya. Saya enggak nampak iko bunyi isi dari bubur kok dulu. Ah. Masalah sini deh. Coba ngobrol dulu, ini saya mau enggak nampak ini apa isi ya, Pak. Iya, Mbak. Ah. Di sini ada apa aja sih selain yang itu? Di sini ada cakalang suwir, ada tempe, ada mujair. Oh, pokoknya serba dicari cari, enak juga sih. Ini dibuka sampai jam berapa? Ini 24 jam. Enggak. Onde mande! Gampuang nan Jawa di mata gunung sensei batu lilia. Iko kok? Ha? Iko nang nampak mana nampak kon? Itu apa? Oh, ada kaos dalam di dalam bubur. Kau pakai jampi-jampi, pakai magic-magic, kau macam-macam kok. Ya, sampai kau bisa laku gara-gara singlet kau. Singlet bau kok. Ya, macam-macam. Iko kalau ketahuan sampai tahu orang-orang di sekitar sini, nanti bisa ini tempat ditutup. Bukan begitu caranya, Bang. Bukan begitu, gimana caranya? Ya, udahlah. Enggak, ceritanya banyak orang juga nih, Bang. Iya, ya, saya tahu banyak orang. Cerita kalian kerjanya nggak benar. Tapi ya, di sini ya, saya dirugikan. Bang, suara iya, Abang. Dikecilin, udahlah, Bang. Suara dikecilin, memang saya perlu mati. Dari tadi saya... Bang, suruh cabut aja deh, Bang. Ini dong kayak gini. Dari tadi kalian jualannya gimana sih? Kenapa sih itu nyuruh saya pergi dari sini? Ya, ini kotor lah. Ini dagangan loh. Kita juga nggak kenal dong begini. Iya, pergi aja dulu. Tapi bukan berarti harus... Saya bikin bubur yang baru. Eh, tapi situ kan artis. Situ harusnya tahu. Ya, saya juga mau cari tahu, Bang. Pokoknya nanti kalau begini caranya, kalau nyuruh saya pergi, saya sebagai pelanggan tidak terima. Saya akan lapor ke polisi. Kita akan tuntut di toko ini. Kita akan tuntut. Kita lapor polisi. Saya tidak takut. Situ artis saya tahu situ punya nama, tapi saya tidak takut. Saya dirugikan, lihat tangan saya jadi kotor macam ini. Nah. Kita kan bisa ngobrol secara kekeluargaan. Tidak usah ngobrol-ngobrol lagi. Saya tadi ditunjuk-tunjuk, muka saya tadi. Nah, saya abang yang dari tadi. Nah, tunjuk-tunjuk lagi. Ya. Kita lapor polisi. Polisi pokoknya. Nah, yuk. Ini apa lagi, Bang? Messi. Si Bang, ini rumahnya Bang Norman ya? Iya, benar. Abang pesan sendiri. Ini gerobak pesanannya udah nyampe, Bang. Saya nggak pesan gerobak. Ah, wah saya nggak tahu. Saya kata Pak Franky. Mas, salah alamat kali, Mas. Ah, enggak. Ini alamatnya di sini tuh. Pokoknya aja sama tuh. Ntar coba saya telepon dulu ya. Mbak, pesan makan, Mbak. Kok bisa gini kayak gini nih? Apa aja, Pak? Enaknya, Mbak? Cepat, halo. Halo, Mas. Ya. Ini saya katanya tadi
mau antar etalase mas, kok gerobak yang diantar bang? Iya. Oh iya. Mas salah alamat kali mas. Oh nggak mungkin orang itu saya udah pasti kesana mau ngantarnya. Ini Norman artis kan, Norman Kamaru. Iya dengan saya sendiri, tapi kok diantarnya gerobak mas? Tuh, oh, gerobak itu kan salah satu bentuk etalase model baru. Etalase mas ngerti, etalase bukan gerobak. Ya, sekarang pesan tempat untuk jualan kan? Gerobak juga bisa tempat untuk jualan loh. Ya Allah. Kenapa mas? Enggak, lo copotin ini dah. Oh, kenapa dicopotin? Jangan dicopotin orang itu foto-foto saya ambil. Namanya menjatuhkan saya, mas. Maksudnya apa sih? Saya pesan etalase saya, bukan gerobak, mas. Pampang-pampang foto saya lagi, ya Allah, mas. Ya udah, nanti saya telepon lagi. Jangan mas. Dulu, ntar dulu. Ini bayarannya gimana? Nanti saya telepon lagi ya, mas. Oh, gimana sih? Halo? Halo? Enggak, mas. Nanti saya telepon lagi. Denya emosi. Ditendang-tendang, gerobaknya dipukul-pukul. Gak tahu, gila kali. Mas! Ntar bawa pulang aja ya, mas. Ah, nggak bisa begitu, bang. Loh, saya kan bukan pesan ini, mas. Ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya nganterin barang itu ke sini. Lu gila kali. Masa ditempelin foto lagi? Ya, lu mana gue tahu. Lu mau jatuhin abang gue? Gue kata bos gue, Pak Prangki. Katanya gue suruh nganterin itu ke sini. Gue pesan etalase yang kayak gini, bro. Bro, gini, bro. Nih, lu lihat nggak? Gue nggak tahu. Ini etalase ya. Namanya, gue etalase. Tahu, pokoknya bukan gue nganterin barang itu ke sini. Lu mau nyuruh abang gua jualan cendol pakai yang kayak gituan? Itu bukan urusan gue. Yang jelas gue disuruh bos gue nganterin gerobak itu ke sini. Lu mending balik dah. Agent kita benar, dia cuma disuruh. Ada yang salah. Yang nah, salah adalah bosnya. Di mana bosnya itu adalah Mr. Sakirman. Udah pasti salah. Orang Sakirman salah kiriman, ya kan? Tapi gua bukan pesan ini, bro. Lu lihat enggak? Lu lihat. Ya, pokoknya gua enggak apa-apa. Pokoknya coba. Disuruh bos gue, itu baru roda. Bang Norman. Ini Bang Norman kan? Mending lu cabut deh. Ya, udah, cabut deh. Lu bawa pulang deh. Eh, yang bener lu. Makasih, bro. Santai, Bang. Bukan begitu, lu yang memakai emosi gue. Lu yang bener. Mending lu cabut deh. Pemirsa, agent kedua kita sepertinya berhasil untuk ngerjain dan bikin emosi target kita, Brief to Norman. Dan di segmen berikutnya, kayaknya saya harus masuk lagi, pemirsa, karena saya ini pandai sekali menyamar. Tapi pemirsa pasti penasaran kan, saya akan menyamar sebagai apa? Tunggu nanti, pemirsa ya. Saya mau siap-siap.